Kita sedang menyeberangi Sungai Kapuas Murung. Di Sungai Kapuas Murung ini merupakan cabang dari Sungai Barito yang nanti akan berakhir juga di Laut Jawa. Nah, Sungai Kapuas Murung ini melewati Kabupaten Kapuas. Jadi ada beberapa kecamatan yang berada di sepanjang Sungai Kapuas Murung ini. Di antaranya adalah Kecamatan Selat, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Dadahub. Kita menyeberangi Sungai Kapuas Murung ini dari sisi Desa Dahirang yang berada di Kecamatan Kapuas Hilir. Kita akan menuju ke Kelurahan Selat Hulu yang berada di Kecamatan Selat. Feri Sumber Rezeki ini merupakan salah satu dari beberapa feri yang ada di sepanjang Sungai Kapuas Murung. Dan ini adalah feri yang untuk Kecamatan Selat, ini yang paling ujung. Pada tahun 2019 ini tarif feri ini masih Rp2.000 untuk satu kendaraan bermotor. Di depan kita ini adalah Kelurahan Selat Hulu. Nah, kapal besar ini sering kita istilahkan sebagai tiung. Kalau dulu kapal seperti ini sering digunakan untuk mengangkut beras, tapi mungkin sekarang kapal sebesar ini bisa digunakan untuk mencari pasir. Nah, ini kita lihat, ini adalah pelabuhan. Coba kita lihat, banyak sekali tiang-tiang ulin yang menjadi dasar dari pelabuhan ini. Oke, kita akan berhenti. Terima kasih.